di antara doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah doanya para nabi. Doanya Zunnun, Nabi Yunus alaihissalam, ketika berada di dalam perut Hud, beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam satu riwayat disebutkan, barang siapa yang berdoa dengan doanya Nabi Zunnun ini, maka Allah akan mengijabah doa-doanya. Tidak ada suatu muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa tersebut. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah perkenankan doa kita, diijabah doa kita, diberikan sebaik-baik pemberian. Dan doa merupakan muhul ibadah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share.